Okay, now we start the competition briefing by kita ambil sampel olinya si Oli Delta Lupun ini yang nanti akan kita uji di Indonesia, hasilnya seperti apa si Oli. Semoga di leg-leg berikutnya semakin bagus mainnya Jenil, dan Delta Lupun bisa agak-agak performa mesinnya Jenil. Ikutin kita mulai dari Suratani kemarin sampai hari ini nih, menurut lo gimana XCR nih? Pastinya antusias ya. Pertama juga Delta Loop pertama kali nih ikut event rally di luar negeri, dan pastinya ini jadi kayak apa ya jatuhnya ya, batu loncatan lah ya. Okay. Mungkin kita akan bisa tahun depan mungkin kita ikut lagi. Cocok ya kan? Cocok. Siapa tahu kan? Cocok. Cocok. Terus? Dan pastinya ya kita baru tahu ya atmosfernya kayak begini ya. Kayak kita pindah-pindah kota tuh dengan jarak panjang sejauh itu, sejauh lintasannya. Yeah. Apa ya, gameplaynya tuh emang benar-benar bukan cuman balapnya aja nih. Yeah. Jadi kalau gue ngerasainnya bukan saat kita lagi di track doang mobil di push, tapi begitu start dari hotel menuju ke SS aja tuh udah menurut gue udah di push, karena setiap hari kita ada bracket time, target time yang harus dicapai kan. Yeah. Taruhlah 200 kilo yang harus kita tempuh. Target time-nya 2 jam. Ya atau 3 jam. Yeah. Itu kan benar-benar setiap hari mobil kita push, kapan istirahatnya ini mobil. Begitu kelar balap kurang ke waktu. Hotel ya, habis SS ini nih, habis balap di track, pulang ke hotel juga target waktu. Betul. Mobil harus dipush lagi. Yeah. Benar-benar enggak ada istirahatnya menurut gue. Dan rasanya emang mesin sih perlu banget perlindungan yang maksimal tuh untuk soal kayak gini. Ya kan menurut gue pas kan. Dan lu di track juga aman? Aman. Sejauh-jauh ini? Mesin nggak ada kendala ya? Nggak ada kendala. Kita push segitu demikian kerasnya. Habis itu sekarang di Thailand kan suhunya juga tinggi banget. Tadi gue sempat ngecek suhu kita jam berapa tadi? Jam 1-an, 36 derajat. 36 derajat. Jadi selama gua balap ini, udah berapa hari balap ini, dengan jaraknya sekarang ini terpanjangnya 228 kilo SS-nya. Road section-nya nggak terlalu panjang, tapi SS-nya panjang 228 kilo. Kita push di layar MID, ada beberapa warning tapi bukan di sektor mesin. Okay. Justru marah di gearbox, gearbox kita overheat, oil temp high, oil temp high. Kayaknya lu udah mesti waktunya bikin apa oli gearbox juga nih. Iya, itu masukan banget tuh. Iya, iya kan? Iya. Cocok. Okay. Jadi tahun depan
nggak cuma mesin aja kita pakai oli Delta Loop, gearbox-nya juga mungkin bisa jadi. Bisa pakai oli Delta Loop. Oke, thank you banget, Pak. Thank you. Terima kasih udah ngikutin dari hari pertama. Keren banget ya Delta Loop Indonesia. Kita tahun depan bareng lagi nih. Thank you. Oke Sobat Deksi, akhirnya kita sampai juga nih di depan laboratorium pengetesan oli. Nah ini oli yang kita bawa dari Thailand, udah kita pindahin ke wadah yang lebih kecil untuk di tes nih, di uji lab. Bagaimana kualitas oli yang udah kita pakai dengan total jarak itu di, bentar, ini ada 3, soalnya kita ambil di 2350 km. Jadi ada 3 step, yang per 2 leg kita ambil. Di leg pertama itu kita ambil di 900 km, sekitar 900 km itu dari 2 leg, leg 1, leg 2. Kemudian di leg pengambilan sampel yang kedua kita ngambil di leg 3 sama 4, itu total yang kita tempuh 537. Dengan total jarak dari leg 1, 2, 3, 4 1440-an km. Dan ini yang terakhir di leg ke 56. Leg 56 itu jadi leg yang panjang karena di leg 5 itu kita menempuh 500 lebih kilometer dengan jarak SS yang SS terpanjang 220 km. Nah, ini totalnya udah kita tempuh 2351 km. Nah, bagaimana hasilnya? Ini kalau kita lihat sekilas olinya ini di 900 km pertama masih cair dan masih kelihatan bening. Ini di sampel kedua setelah menempuh 1400 km masih lumayan, masih ada kelihatan merah-merahnya juga sedikit. Dan ini sampel yang ketiga, ini yang paling kental nih. Ini udah menempuh 2300, mesinnya dipush terus. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam. Kita langsung lihat hasilnya. Alhamdulillah Sobat Deksi, setelah kita kemarin dari Thailand dan oli Delta Loop kita bawa ke laboratorium, hasilnya udah keluar nih, dikirim lewat email dan bareng sama Mas Brito. Sini Mas, taruh sini Mas. Nah, nih kita oli Delta Loop yang kemarin kita pakai nih di ASCR 2024. Apa Mas, tipe olinya Mas? Daily 757 Premium Diesel Oil SI 15W40 API C4. Daily? Olinya tipenya yang daily loh. Itu kita pakai buat di ASCR yang balapnya 2300 kilo. Jujur Mas, saya seneng sih. Ini dari hasil yang di keluar nih dari tes kita Petrolab. Ya. Dari 3 sampel yang kita ambil, itu semua sampel normal semua nih Mas. Pengujiannya bagus ya. Pengujiannya bagus semua. Ya, saya sih turut seneng karena selama kita balap itu kan tiap hari mobil dipush banget tuh Mas. Berito kan lihat sendiri karena udah lihat di sana langsung kan. Okay. Kita selama 6 hari ya balap itu benar-benar nggak ada istirahat kayaknya, mobil mesin begitu starter langsung di gaspol tiap harinya. Tiap hari. 6 hari. 6 hari. Dan hasilnya ternyata olinya bagus ya Mas. Iya. Dan dari Mas Berito gimana nih Mas tanggapannya? Kaget sih, jujur. Karena nggak nyangka ya, dari berapa peserta yang dari Indonesia? Kita dari Indonesia sekitar 5-6 ya? 5-6 ya. Dan kita satu-satunya loh yang lolos semua leg. Iya, syukur doang loh yang lolos. Syukurnya gitu dari dari semua peserta Indonesia kita Deksi mungkin faktor Dewi Fortunanya bagus nih di tahun 2025 ini. Selain itu juga udah didukung sama oli Delta Loop. Jadi mesin performanya selalu terjaga nih Mas. Kan Delta Loop itu terkenal sama oli yang endurance-nya bagus ya. Jadi pas nih kayaknya AXCR buat
kita jajal performanya Oli dan ininya endurance-nya. Endurance-nya. Iya. Gitu, Mas. Nah, kalau dari saya mungkin berharapnya karena ini kita masih pakai yang daily. Nah. Siapa tahu di 2025 kita ada tipe yang performance nih. Ada yang baru lagi. Ada yang baru lagi ya. Enggak tahu mungkin teman-teman tinggal teman-teman Delta Loop mungkin ini tinggal mikirin, enggak tahu aja Mas Rito. Ya ini jadi salah satu masukan juga sih buat kita ya. Karena kita adalah sesuatu yang baru juga. Kita ikut ajang eksibisi khusus yang fokus untuk Oli Diesel seperti ini ya. Jadi ya let's see lah kita ke depannya kita mau buat apa ya. Oli Diesel. Yang pasti kita di tim DXC tetap siap buat pakai Oli Delta ini. Oke gitu. Okay. Mas Rito, terima kasih. Kita ketemu di 2025 ya. Okay. Thank you.